Puffin merupakan spesies burung laut kecil yang dijuluki sebagai biarawan kecil dari Artik. Dijuluki demikian karena bagian atas kepala mereka memiliki tudung seperti biarawan. Sekaligus, menjadi satu-satunya spesies puffin yang hidup di Samudra Atlantik Utara. Mereka adalah bagian dari keluarga Aux atau Alcidae, spesies burung laut yang hidup di belahan bumi utara, yang terbiasa menggunakan sayapnya untuk berenang. Pola bulu yang hitam putih, serta kemampuannya berenang, membuat puffin sering disamakan dengan penguin. Padahal keduanya merupakan spesies yang berbeda. Puffin memiliki sayap pendek yang sangat cocok untuk berenang. Mereka mengepakkan sayap tersebut saat berada di air, guna mendorong badan mereka ke depan sambil menggunakan kakinya untuk mengontrol arah. Bulu kedap air yang puffin miliki memungkinkan mereka untuk bertahan lebih lama saat mengapung di lautan. Puffin dapat menyelam hingga kedalaman 60 meter selama 2 menit untuk memaksimalkan peluang menangkap banyak ikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk anak-anaknya. Sebagai burung laut yang memangsa ikan kecil, puffin benar-benar berenang menggunakan sayap seperti saat mereka terbang. Dan tentu saja selain digunakan untuk berenang, puffin menggunakan sayap tersebut untuk terbang. Yang hal ini menjadi pembeda antara puffin dengan penguin. Puffin memiliki paruh yang cukup besar dan unik, yang dengan paruh itu mereka dapat membawa hingga 12 ikan kecil sekaligus. Puffin memiliki bagian yang sangat kasar pada ujung lidahnya. Lidah tersebut dapat berfungsi menahan ikan dan secara bersamaan mendorongnya pada bagian runcing. Mulut tempat mangsanya disimpan sembari terus berburu ikan. Kemampuan ini dapat membantu puffin membawa hingga satu lusin ikan untuk dibawa pada anak-anaknya. Bahkan, diketahui seekor puffin di Inggris mencatatkan rekor membawa 62 ikan sekaligus di paruhnya. Tidak seperti spesies burung pada umumnya, puffin tidak memuntahkan makanan untuk anak-anaknya. Mereka lebih memilih memberi makan anak-anaknya dengan mangsa yang baru ditangkap. Kemampuan mengumpulkan ikan ini juga menyelamatkan puffin dari keharusan melakukan banyak perjalanan bolak-balik untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Karena memiliki sayap yang sangat pendek, puffin membutuhkan usaha lebih keras untuk bisa terbang. Mereka harus mengepakkan sayap sekitar 400 kali per menit hanya untuk menjaga agar dirinya tetap terbang di udara. Tetapi ketika mereka sudah berhasil lepas landas, ikon tidak resmi negara Islandia ini dapat mencapai kecepatan terbang hingga 88 km per jam. Bahkan, terkadang mereka harus menempuh penerbangan yang cukup jauh dari sarangnya, hanya untuk mencari makanan. Salah satu ciri paling ikonik dari puffin adalah paruh bergaris-garis dengan warna yang sangat cerah. Namun demikian, paruh yang tampak dramatis tersebut bersifat musiman. Selama melaut, setiap individu puffin melepaskan semua bagian paruh yang berwarna-warni serta tanda hitam di sekitar matanya.
Biasanya, mereka menghabiskan 8 bulan dalam setahun untuk berburu ikan di lautan. Mereka terombang-ambing di lautan terbuka, di Laut Utara. Dan, beruntungnya Pavin memiliki bulu hitam putih tebal, yang membantu menjaga mereka tetap hangat dalam kondisi yang sangat dingin, di belahan bumi paling utara. Setelah menghabiskan musim gugur dan musim dingin di lautan, Pavin Atlantik akan kembali ke daerah pesisir pada awal musim kawin di akhir musim semi. Pavin adalah tipe hewan monogami, yang hidup bersama satu pasangan hingga 20 tahun. Pavin termasuk hewan yang memiliki umur panjang. Bahkan, seringkali mereka berusia lebih dari 2 dekade. Pavin bersarang dalam sebuah koloni besar. Mereka adalah hewan yang sangat ramah, yang dapat ditemukan pada puncak tebing berumput dalam koloni luas, yang dapat berisi hingga 2 juta individu. Tetapi, meskipun mereka bersarang di koloni di darat, saat berada di laut Pavin adalah burung yang soliter. Di darat, mereka menggali lubang tempat di mana telur putih tunggal mereka akan diletakkan. Pavin hanya bertelur 1 telur per tahun, dengan 2 induk yang berbagi tugas inkubasi. Di mana telur tersebut akan menetas setelah 36 hingga 45 hari. Setelah menetas, induk Pavin berbagi tanggung jawab untuk memberi makan Pavin kecil hingga ia tumbuh menjadi dewasa. Setelah sekitar 6 minggu, Pavin muda telah siap untuk jauh dari pantai dan tidak kembali ke darat selama beberapa tahun. Diperkirakan saat ini, terdapat sekitar 4 hingga 5 juta pasang pavin yang berkembang biak di dunia, di mana 60% dari mereka berkembang biak di Islandia. Ini berarti bahwa Islandia adalah rumah bagi lebih dari setengah seluruh populasi pavin. Setiap bulan April, sejumlah besar burung pavin turun ke negara itu untuk berkembang biak. Yang hal ini menjadikan Islandia sebagai salah satu tempat terbaik di dunia untuk dikunjungi. Bulan-bulan musim panas, antara Mei dan Agustus, adalah waktu yang terbaik untuk melihatnya. Dan setelah itu, mereka akan kembali ke lautan untuk mengarungi musim dingin. Demikian perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa ikuti terus channel Fakta 5, agar kalian bisa tahu fakta-fakta unik dan menarik lainnya. Terima kasih.